Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Teguh Umar. Yuk masuk. Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri baru dan semangat kepahlawanan Teguh Umar, maka Universitas Teguh Umar bersinergi menjadi ruang belajar untuk anak muda milenial Indonesia yang berkelas, bermutu, berprestasi, dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan negara. Program Studi Ekonomi Pembangunan adalah program studi pertama di Fakultas Ekonomi. Yuk, masuk ke dalam. Ekonomi Pembangunan adalah salah satu prodi tertua dari 20 prodi yang ada di Universitas Teguh Umar. Tahu nggak apa itu Ekonomi Pembangunan? Nah, merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Jadi bisa menghasilkan lulusan berupa jadi ekonom atau disebut ahli ekonomi, kemudian sebagai praktisi perbankan, praktisi keuangan, baik itu syariah, mungkin juga kalau nasional itu konvensional, kemudian bisa menjadi analis, analis keuangan, analis bagaimana desain perekonomian, kemudian perencana pembangunan. Salah satu yang penting dari lulusan yang kita hasilkan adalah menjadi perencana pembangunan, baik itu di tingkat pedesaan, di kabupaten maupun provinsi dan nasional. Jadi mendesain bagaimana perekonomian itu kita bentuk ataupun kita bangun. Itulah profil dari ekonomi pembangunan yang ingin kita hasilkan. Yuk kita lihat proses belajar mengajarnya. Nah, sekarang kita lihat ruang kelasnya yuk. Ruang kelas didesain dengan suasana yang nyaman dan teknologi yang canggih. Salah satu fasilitas penunjang perkuliahan adalah laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab FKP 10 Ekonomi Pembangunan. Di lab ini kami memfasilitasi mahasiswa dan dosen di dalam melakukan praktikum mata kuliah seperti statistik, ekonometrika, dan lain-lain. Kemudian kami juga memfasilitasi sumber-sumber data yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen di dalam melakukan penelitian. Ada beberapa kegiatan yang lain yang masih banyak lagi dan itu menarik buat dilakukan di Lab EKP 10. Selanjutnya juga mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, membuat karya ilmiah itu juga difasilitasi di dalam Lab EKP 10 seperti pelatihan bagaimana membuat karya ilmiah yang baik sehingga itu bisa dijadikan salah satu hal yang menarik untuk dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung bersama kami di Ekonomi Pembangunan Universitas.